Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Joni Effendi MPD dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Alhamdulillah semester ini saya mengampu mata kuliah Bahasa Inggris untuk Prodi Teknik Komputer dengan CPMK. Mahasiswa mampu mengaplikasikan bahasa Inggris sehari-hari di bidang teknik komputer baik secara lisan maupun tulisan. Lingkup materinya ada para speech, tensis, computer engineering, dan information technology. Satu dari empat referensi yang saya gunakan adalah modul ajar yang saya kembangkan dengan judul Basic Grammar for Writing Skill dan tiga buku yang berhubungan dengan teknik komputer serta video. Di pertemuan pertama perkuliahan, saya memperkenalkan kepada mahasiswa kontrak perkuliahan serta sistem penilaian. Nah, ini merupakan hasil pengembangan setelah satu tahun mengadakan observasi terkait sikap mahasiswa yang kurang bertanggung jawab, kurang disiplin, kurang berkomitmen dalam mengikuti perkuliahan. Hal ini terbentuk dikarenakan salah satu butir kontrak perkuliahan yang lama, yaitu kompensasi keterlambatan 15 menit, benar-benar mereka manfaatkan sehingga membangun kebiasaan dan kebudayaan tidak disiplin tadi. Tanpa mengurangi hak mereka, saya mengubah polanya yaitu kompensasi keterlambatan 15 menit untuk semua. Jadi, seandainya jadwal perkuliahan jam 8, maka perkuliahan ini akan dimulai 8.15. Lewat 1 detik dari 8.15 itu alfa. Untuk mengaktifkan partisipasi mereka di dalam pembelajaran, saya menyediakan rubrik penilaian harian. Seberapa aktif mereka hari itu, walaupun jawaban mereka salah, setengah benar, atau benar semua, itu semua ada nilai. Dan juga saya menyediakan penilaian attitude dan behavior mereka untuk sehari-hari. Nah, dari semua kontrak perkuliahan ini berkontribusi kepada penilaian akhir mereka, di mana yang dulu biasanya 30, 30, 40, di mata kuliah saya 20% untuk tugas, 10% untuk absensi, 20% untuk meet, 10% untuk partisipasi. Sedangkan untuk UAS-nya 25% dan attitude behavior-nya 15%. Setelah saya akumulasikan 20, 20, 10, 20, 10, dan 25, 15 ini tetap menjadi seperti itu ini, baru saya bisa upload karena sistem input nilai di kampus itu tetap 30, 30, 40. Nah, setelah memperkenalkan kontrak perkuliahan, saya mengadakan pra-assessment. Ada tiga yang saya pakai kemarin, yaitu readiness, kemampuan mereka, interest mereka, dan juga learning preference atau environment yang mereka harapkan di kelas saya. Nah, salah satu hasilnya ini. Mereka saya play audio, mereka dengarkan, terus mereka tuliskan apa yang mereka dapatkan. Terus satu lagi untuk reading dan speakingnya, mereka baca teks, terus mereka sampaikan apa yang mereka dapatkan. Dan hasilnya ini, untuk dance score-nya ini dari 0 sampai 100. Nah, untuk speaking itu 15, writing 4, reading-nya itu 10, listening-nya 5. Sedangkan untuk student interest-nya ini dari keempat skill yang di dalam bahasa Inggris itu, mereka berharap mampu meningkatkan kemampuan berbicara mereka. Jadi 95% mereka memilih ini. Karena di mindset mereka itu, kalau mereka sudah bisa bahasa Inggris, pasti mereka pintar. Gitu. Terus lagi, ini merupakan momok bagi mereka. Dan mereka berharap di kelas saya itu, kelasnya lebih serius, tetapi tetap santai dan bermakna. Maka dari hasil pra-assessment ini baru saya kembangkan RPS saya tanpa meninggalkan CPMK dan juga lingkup materi tadi. Makanya baru Agustus nih saya kembangkan. Nah, sesuai dengan hasil assessment tadi, pokoknya ke mindset saya adalah saya desainer kelasnya atau pembelajarannya, mahasiswa saya eksekutor. Saya jadi lebih menjadi fasilitator untuk mahasiswa saya. Terus yang selanjutnya lagi, itu 85% kegiatan pembelajaran itu lebih ke unjuk kerja. Yang tadi juga mereka berharap bisa meningkatkan kemampuan berbicara mereka, maka rata-rata yang saya aplikasikan adalah communicative language teaching. Dan selanjutnya sama, ini juga, dan terakhir untuk UAS, saya tidak mengadakan dengan UAS tertulis, tetapi project based learning. Di mana saya mengintegrasikan dua mata kuliah yang alhamdulillah sudah kami sepakat dengan dosennya, yaitu dosen mata kuliah MKWU, Introduction to Entrepreneurs, dan juga mata kuliah Prodi Teknik Komputer, yaitu Operating System, dengan tema 3 Weeks Being Business Planner. Hasil daripada proyek ini adalah poster presentation yang berisikan layanan jasa atau sebuah produk
Jadi bisnis pelayanan mereka produk atau layanan jasa. Nah, bagaimana sistem penilaiannya? Ini dilakukan dengan window shopping, di mana nanti mahasiswa secara berkelompok stand di bagian poster mereka di mana tempatnya. Nah, penilaiannya tidak hanya dosen kami sebagai dosen, tiga dosen ini, tapi kami merekrut juga beberapa dosen yang mempunyai kemampuan berbahasa Inggris dan juga mahasiswa jurusan bahasa Inggris saya ke satu kelas rencananya. Di mana nanti mereka nanti berkunjung ke masing-masing stand itu bertanya dan bagaimana cara mereka menjelaskan benar atau tidak dan pengucapan mereka benar atau tidak dan sebagainya. Nah, penilaian dari pengunjung tadi ya dari dosen dan mahasiswa tadi itu 30% kontribusinya untuk UAS, 70%-nya tetap di kami. Nah, untuk video pembelajaran yang akan segera kita tonton ini di pertemuan kedua setelah pertemuan pertama tadi itu. Nah, sesuai dengan hasil pra-assessment, jadi saya untuk materi selanjutnya pertemuan kedua itu ada noun, pronoun, sama verb. Nah, saya menugaskan mahasiswa saya untuk menghafal 5 kosakata, 5 noun, 5 verb yang berhubungan dengan teknik komputer. Mereka input di Google Docs, itu nama mereka siapa, terus mereka tuliskan masing-masing 5 kata tadi. Nah, setelah di pertemuan pertama, kedua, itu mereka setor hafalan dulu 5-5 di depan kelas. Setelah itu baru pembagian bagi mahasiswa yang bagus sudah pengucapan dan juga ini hafalannya tadi. Ini saya berikan kebebasan untuk memilih materi antara 3 materi tadi. Satu noun, pronoun, dan juga verb. Sedangkan untuk yang tadi yang kurang itu membentuk sebuah kelompok dan membentuk sebuah kelompok saya bagi masing-masing materinya bertanggung jawab masing-masing. Nah, salah satunya tadi nilai mereka tuh maunya itu serius, santai tapi bermakna. Makanya saya sederhanakan tampilan materinya. Yang 3 materi tadi yang biasanya kan itu buku tebel terkait dengan noun itu apa, pronoun dan juga verb itu. Nah, saya hanya tampilkan satu slide. Di satu slide ini ada 3 poin yaitu tadi pronoun, noun dan juga verb. Nah, di masing-masing poin ini ada 3 poin lagi yang harus mereka cari yaitu definition, position dan function of the noun misalkan di dalam sebuah kalimat. Untuk lebih lengkap, mari kita tonton. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadhania why? Oke. Thank you.
Atau yang
dua kali, ada gigi yang termasuk kemarin karena aku buru-buru malam. Satu. Oke, ada tiga materi. Ada noun, ada pronoun, ada over. Oke. Sudahlah. Ya, ada noun, ada pronoun, ada verb. Yang perlu kalian cari adalah artinya, fungsinya, dan fungsinya di dalam kalimat. Artinya, simpel saja, simpel mungkin. Fungsinya di dalam kalimat dan fungsinya di dalam kalimat. Fungsinya yang ini, noun. Definisinya apa? Fungsinya apa? Fungsinya apa? Ya kan? Silakan kalian pilih siapa yang mau dan siapa yang mau pada kelompok. Satu orang satu. Satu orang satu menang jawab. Cepat satu orang satu. Siapa? Sebutkan. Satu orang satu. Sebutlah. Siapa? Thank you.
waktu itu mereka kalau jadi sangat ya awal sih kita sama sih. Harus tuh bisa kalian. You. Sekarang mana sih ya area? Kalau mana tuh bisa baik. Oke. Coba Astriyanti. Astriyanti bagian apa dari saya? Pronoun bagianmu ya? Iya. Sekarang saya mau tanya apa bedanya pronoun sama noun? Oke. Ada yang mau menambahkan apa beda noun sama pronoun? Kalau pronoun itu dia kayak kata-kata. Contoh. Iya. Nah, misalkan namanya apa? Sebut satu benda. Nah, nama orang Kalbi. Kalbi. Pronounnya dia. Iya, dia nya apa pronounnya apa Kalbi? Pronounnya apa Kalbi? Misalnya ada sebuah kata apa? Ini adalah pronoun. No. Ini Pauzi, bisa kalau kita gantikan yang dengan pronoun apa? Ini bahasa Inggrisnya oke. Berapa yang kalian mau? Untuk satu pak. Betul. Ya. Lanjut. Selanjutnya siapa yang bisa pakai yang selanjutnya? Lalu kalau seandainya bapak bilang kalimatnya gini. Karena kalau tulisan saya, Fatul is software.
Nah,
misalkan saya nggak ada, terus saya